Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda dan seperti biasa, Pemirsa Sultan TV Senang sekali saya, Ben Oktario, bisa hadir kembali Menemani Anda di Talkshow Bincang hari ini Dan seperti biasa, di pagi hari kita akan berbincang-bincang Mengenai sesuatu yang cukup hangat untuk kita perbincangkan Dimana pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang Mengenai taman bacaan masyarakat Karena seperti yang kita ketahui nih, Pemirsa Sultan TV Gerakan literasi di masyarakat ini memang masih memiliki tantangan tersendiri dan uh, terlebih minat baca uh, masyarakat ini bisa dibilang semakin berkurang seiring pengaruh dari digital dan juga gadget yang sekarang ini lumayan cukup marak di masyarakat dan taman bacaan ini memang menjadi tempat literasi bagi masyarakat namun tidak sedikit ini uh, taman bacaan yang dianggap uh, kurang menarik nih bagi masyarakat untuk didatangi. Nah, untuk berbincang-bincang mengenai Taman Bacaan Masyarakat ini, ini kita sudah bersama dengan uh, salah satu narasumber kita, yaitu ada Rg Kedungkaban uh, alias Kang Igun selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Banten. Assalamualaikum selamat pagi Kang Gun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana pagi. kabarnya pada pagi hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV. Ya sama-sama sama-sama. Oke okay. mengundang kita datang ke sini. Siap kita pengen tahu nih soal insight insight mengenai uh, Taman Bacaan Masyarakat sebenarnya seperti apa. Tapi mungkin sebelum kita uh, membahas soal uh, sekarang peran dari Taman Bacaan Masyarakat, mungkin kita pengen kenalan juga nih soal forum Taman Bacaan Masyarakat khususnya yang ada di Banten uh, FTBM uh, di Banten yang mungkin uh, banyak masyarakat juga masih kurang familiar gitu. Okay. Mungkin seperti apa ini uh, FTBM Banten? Oke, okay, jadi forum saya kebetulan uh, pengurus di Forum TBM uh, Banten. Mm -hmm. Kemudian di bawah itu ada. Forum TBM Kabupaten Kota, yeah. jadi ada Forum TBM Kabupaten Paneglang kemudian Kota Cilegon dan seterusnya. Jadi forum ini sebetulnya tadi tempat uh, kita, jadi TBM-TBM uh, itu uh, tempat kumpulnya TBM lah intinya. Okay. Dan kita memang harapannya bahwa dengan forum ini uh, kegiatan TBM itu bisa terarah gitu kan dengan forum ini hal-hal e, yang di apa namanya jadi kita rumuskan bersama apa nih yang harus dilakukan e, untuk e, apa namanya pengembangan TBM-TBM yang ada sebetulnya kayak gitu sih sederhana itu aja sederhana gitu. itu hmm. ya nah kalau ngomongin soal TBM-TBM hmm. khususnya mungkin di Banten sendiri memang e, banyakkah atau seperti apa okay. Jadi karena ini saya pengurus baru ya. Hmm. Jadi saya masih menggunakan data dari pengurus lama okay. gitu kan. Itu dan juga data dari apa namanya pengurus pusat bahwa jumlah uh, TBM yang ada di Banten itu uh, sekitar 700-an lebih lah, okay. sekitar 700 ratus lebih. Hmm. Jadi uh, tepatnya uh, berapa ya memang perlu didata ulang. Cuma hmm. memang apakah kemudian TBM ini semuanya berjalan gitu hmm. kan. Uh, itu harus didata hmm. lagi sih sebetulnya yeah. gitu okay. Oke. Okay. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal TBM uh, yang ada di masyarakat ini sebenarnya memang dibangun oleh masyarakat sendiri atau uh, terkadang banyak nih TBM TBM yang berdiri saat mungkin KKM ketika hmm, ada okay. mahasiswa yang sedang melakukan pengabdian di masyarakat gitu. Ya, e, pada umumnya TBM-TBM itu memang sudah didirikan oleh masyarakat, okay. walaupun ada kondisi-kondisi tertentu yang hmm. tadi oleh mahasiswa ketika KKM misalkan. Hmm. Tetapi e, umumnya TBM itu dibuat oleh masyarakat gitu okay. kan, hmm. gitu. Oke dan sejauh ini memang TBM ini seperti apa kondisinya mungkin untuk di Banten sendiri Ya jadi gini TBM sebetulnya untuk di Banten secara umum memang pada akhirnya bahwa TBM itu berjalan sendiri-sendiri gitu kan Dan dengan kebanyakan anggaran jadi pengurusnya sendiri Jadi saya pikir kondisi ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama, kasihan ya, jadi, ada orang-orang di luar sana yang memang e, mereka peduli pada lingkungannya, ingin e, memajukan masyarakatnya melalui apa namanya, peningkatan sumber daya manusia. Tetapi, memang e, mereka e, berjalan sendiri-sendiri dengan kemampuan yang ter terbatas, gitu kan? Tadi, e, kemudian membuat TBM, nah. Memang TBM sendiri kan sebetulnya harus kita pahami bukan sekedar tempat buku-buku disimpan iya. hmm. dan TBM bukan lagi e, gerakan literasi kita bukan lagi sekedar baca tulis sebetulnya hmm. tapi literasi itu tujuan utamanya adalah mensejahterakan e, masyarakat melalui peningkatan Sdm hmm. Nah, maka kegiatan-kegiatan di TBM ini memang harus diramaikan dan tentu saja tidak akan sanggup kalau kemudian pengelola TBM dibiarkan sendiri. Maka harus ada kolaborasi dan sinergi kayak iya. Oke. Dan memang uh, seperti yang kita ketahui, kebanyakan TBM-TBM yang ada di masyarakat ini memang uh, suadaya masyarakat lah. Itu ya. ya, berarti seperti itu ya. Dan sampai akhirnya mungkin Uh, karena uh, entah mungkin uh, memang uh, konsentrasinya memang tidak banyak di sana sampai akhirnya mungkin tidak banyak dana juga hmm. yang bisa dikelola untuk bisa mengembangkan TBM itu sendiri. Hmm. Nah sebenarnya untuk sejauh ini kebanyakan TBM-TBM ini uh, ibaratnya bertahan uh, dari mana ibaratnya? Yeah. Uh... Jadi gini, jadi banyak TBM contoh kalau kita uh, sebagai percontohan aja yeah. ada TBM namanya Rumah Dunia. Rumah Dunia itu bertahan salah satunya dengan menggunakan cara-cara kreatif. Oke. Okay. Jadi bahkan Rumah Dunia bisa berkembang, bisa membebaskan lahan yang sampai sekarang uh, luas itu dengan cara-cara kreatif. Jadi kenapa saya kasih percontohan Rumah Dunia? Karena memang saya adalah uh, salah satu orang yang kemudian uh, bergabung di Rumah Dunia sejak awal Rumah Dunia. Yeah. Jadi kami e, itu menulis novel, menulis e, cerpen, menulis, menulis skenario film. Hmm. Jadi honornya itu kita e, subsidi kan berapa persennya untuk rumah dunia, okay. seperti itu. Hmm. Dan saya yakin teman-teman TBM juga melakukan hal itu, apakah dengan cara-cara kreatif, mungkin dengan cara kerja lain. Saya pikir, nah memang e, kayak di rumah dunia juga sebetulnya ada donatur ya, tetapi e, artinya bahwa E, bukan hanya donatur saja, jadi relawannya juga sebetulnya donatur. Oh, jadi kaya. jangan salah pahami bahwa relawan itu e, cuman relawan yang bukan bagi donatur, justru relawan itu adalah donatur kaya. yang kaya. inti sebetulnya donatur tetap hmm. gitu loh. Di rumah dunia kita mencoba menghidupi rumah dunia dengan kegiatan-kegiatan kreatif, dan saya yakin juga di TBM-TBM lain, lain pun melakukan itu. Nah hanya saja kalau kemudian ini tidak ada semacam apa namanya e, kolaborasi dengan banyak pihak. Uh, akan kehabisan nafas, okay. saya kasih contoh ya. Saya pernah juga mendirikan sekolah apa namanya uh, kelas film. Jadi, mm -hmm. karena saya memang uh, orang yang sering bikin film, termasuk film dokumenter, terutama ya, itu saya membuka kelas film, mm -hmm. kemudian di kelas film itu uh, gratis ya. Okay. Jadi, peralatan uh, saya sendiri yang dipakai gitu kan, tutornya saya dan beberapa teman gitu. Uh, sempat juga kamera saya rusak gitu kan, kamera saya rusak, ada dua kamera yang rusak itu kalau servis lumayan mahal gitu biayanya dan kemudian saya juga menyediakan di rumah saya itu tempat untuk teman-teman berlatih mulai dari edit video gitu kan teman-teman belajar video foto itu di rumah nah jadi kebetulan ketika saya nikah belum lama ini Kira -kira saya nggak punya tempat dong untuk teman-teman berkumpul. Nah Artinya bahwa kalau kegiatan-kegiatan positif atas inisiatif uh, masyarakat pribadi membuat gerakan ini, itu memang luar biasa. Tetapi kalau kemudian ini menjadi kegiatan sendiri tanpa adanya, apa namanya, uh, turut campur pihak lain ya, termasuk, termasuk pemerintah ataupun swasta, ya akan kehabisan apa saya pikir kayak gitu. Oke, dan mungkin ini juga ada pengaruh juga dari mindset masyarakat di mana ketika berbicara mengenai TBM, taman bacaan masyarakat, masyarakat pasti berpikir soal oh ini tempat membaca saja sampai akhirnya mungkin berkontribusi dengan cara memberikan buku gitu hmm. tidak hanya memberikan mungkin dana untuk melakukan mungkin pelatihan pelatihan kepada masyarakat gitu apakah ini juga berpengaruh gitu mindset masyarakat yang menganggap TBM itu hanya tempat membaca buku saja sampai akhirnya TBM ini ya tidak begitu berkembang. Jadi sebetulnya saat ini kan TBM-TBM yang beberapa TBM yang saya tahu saja hmm. itu juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang se bukan sekedar baca tulis sebetulnya okay. dan sedikit banyaknya masyarakat sudah mulai tahu bahwa hmm. TBM bukan sekedar tempat uh, orang baca buku saja gitu. Hmm. Saya pikir masyarakat sudah mulai juga melihat itu. Yep. Hanya memang saya pikir uh, di sini titik beratnya bukan saja terhadap masyarakat sebetulnya, hmm. tapi terhadap pemerintah dan swasta ya. Okay. Karena memang pemerintah sendiri punya agenda bagaimana mana mensejahterakan masyarakat gitu kan e, menaikkan IPM masyarakat gitu. Kemudian ya berupaya mensejahterakan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan. Saya pikir kalau ini disinergikan bahwa harus kita pahami, harus kita sadari bahwa TBM itu sebuah tempat strategis Oke. untuk e, mendidik masyarakat karena TBM hadir di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Oke nah kalau untuk sejauh ini mungkin selain rumah dunia yang menjadi ya percontohan gitu ada nggak uh, TBM TBM lain yang ada di Banten yang mungkin ini bisa menjadi contoh nih untuk TBM lainnya yang saat ini masih uh, kurang berkembang atau mungkin juga mindsetnya masih hanya sebagai tempat bacaan saja gitu uh kalau sebagai tempat bacaan saja ya banyak ya tapi kalau yang ke apa TBM-TBM yang kemudian sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan bukan hanya tempat baca buku saja hmm. e, kalau di kan ada TBM Libels misalkan mereka hmm. juga sering e, t, e, apa namanya TBM-nya dijadikan tempat pelatihan kesenian silat hmm. kayak gitu pertunjukan ini itu kayak gitu kemudian ada TBM Jawara yang kemudian e, sering apa namanya e, membuka ger apa kegiatan-kegiatan di apa Kaib dan seterusnya lah ya. Iya. Saya pikir sudah mulai ya teman-teman ini sebetulnya eh, pengelola TBM sudah juga bukan sekedar dia berkegiatan eh, menyimpan dan eh, apa namanya mengajak orang baca, tapi juga mulai sebetulnya eh, apa namanya menciptakan kegiatan-kegiatan yang eh, lebih luas lagi sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak peran-peran uh, dari TBM yang sebenarnya bisa dilakukan untuk masyarakat gitu ya. Karena TBM ini sebenarnya sekarang udah tidak lagi sebagai tempat bacaan saja gitu, yeah. tapi tempat untuk uh, mengembangkan uh, mungkin potensi-potensi masyarakat yang yeah. ada gitu. Dan kalau untuk uh, mungkin misi ke depan dari uh, FTBM Banten sendiri ini kedepannya seperti apa? Yang mungkin masih belum berjalan sebelumnya gini. dan akan dijalankan kedepannya. Jadi gini, kalau saya sendiri kan sebetulnya baru menjabat menjadi Ketua Forum TBM ini baru satu bulan juga kurang yeah. ya gitu. Karena memang pemilihannya di Desember tanggal 17 Desember, hmm. tapi pengukuhannya baru tanggal 10 Februari. Okay. Artinya bu sini baru berapa baru ini berapa ya? Hari. Belum lama ya gitu hmm. ya. Tetapi memang saya peng, ya ingin gitu ada program kami itu TOT. Training of Trainer. Okay. Jadi kita ingin melatih para relawan TBM, baik mm -hmm. itu di dunia menulis maupun film ataupun dongeng dan seterusnya. Yeah. Jadi tujuannya adalah uh, para pengelola TBM di Banten ini, ketika kita dibekali oleh keilmuan yang memang apa namanya uh, sesuai standarnya gitu ya, yeah. itu mereka bisa mentransfer ilmu itu kepada masyarakat langsung. Okay. Nah, mm -hmm. cuma memang pengalaman saya karena saya juga memang tadi saya pelaku apa namanya saya praktisi film ya sering mm. bikin film kayak gitu ketika saya diundang jadi narasumber gitu ya oleh dinas-dinas misalkan penyelenggaraan cuma satu hari misalkan atau bahkan setengah hari kadang-kadang saya sendiri juga bingung apa yang akan saya ajarkan dengan waktu sesingkat itu jadi pada akhirnya kegiatan uh, seperti seperti itu hanyalah memberikan stimulus-stimulus aja kepada peserta kepada audiens nah akan lebih baik kalau kemudian dibuat kelas-kelas tadi misalkan kelas film film tiga bulan, hmm. kelas menulis tiga bulan, kelas dongeng tiga bulan dan seterusnya. Hmm. Jadi ilmu dari A sampai Z nya diajarkan. Nah kami punya apa sebagai apa pengurus forum TBM Banten mengagendakan itu. Jadi akan berkoordinasi dengan masing-masing forum TBM kabupaten kota hmm. untuk kemudian apakah kita melihat kondisinya ya kalau memungkinkan itu diselenggarakan di masing-masing di kabupaten kota. Hmm. Jadi misalkan ada kelas menulis, hmm. ada kelas film dan kelas seterusnya di Kabupaten Pandeglang, hmm. Begitupun di Kabupaten Lebak dan seterusnya. Hmm. Tapi kalau tidak memungkinkan ya mungkin cukup diadakan di provinsi di skala provinsi, provinsi yang perwakilan dari kabupaten ke kota datang. Ini kan tergantung eh, karena tergantung ini kita sedang mencoba menjalin mitra ya dengan banyak pihak agar eh, ini menjadi program bersama hmm. gitu. Tapi kalau kita sendiri yang menyelenggarakan ya repot juga karena yeah. memang butuh uh, butuh segalanya termasuk yeah. anggaran walaupun hmm. uh, anggaran yang kita buat saja kita akan tentu saja tidak besar sebetulnya. Hmm tidak besar untuk kelas 3 bulan itu ya, enggak besar sebetulnya dananya gitu. Karena kami bukan sekedar uh, punya gagasan tapi jaringannya ada. Kalau misalkan membuat kelas film misalkan, hmm. itu uh, pematerinya bisa saya dan teman-teman juga, teman-teman iya. yang memang sudah menekuni ini gitu. Jadi hmm. jadi saya punya teman-teman yang uh, apa namanya berkarya di luar juga gitu ya. Uh, dan untuk uh, baik untuk film layar lebar bahupun, uh, untuk film FTV kayak iya. gitu itu banyak jadi bisa kita tarik untuk menjadi tutor begitupun kelas menulis hmm. jadi artinya bahwa uh, kita sebetulnya tinggal produknya sudah jadi nih hmm. tinggal disambut gitu uh, kita kerjakan sama-sama saya nggak tahu nih sampai saat ini saya belum tahu ini harus sounding ke siapa program ini supaya berjalan kayak gitu. Hmm. Jadi butuh uh, mitra yang ibaratnya punya visi misi yang sama untuk okay. masyarakat gitu ya Oke okay. yeah. okay. dan sebenarnya menarik karena kalau melihat uh, kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten Ini mungkin masing-masing daerah punya potensinya masing-masing yang bisa digali Sampai akhirnya TBM-TBM di daerah ini, ini benar-benar bisa uh, mengangkat Potensi masyarakatnya gitu, tapi mungkin akan kita bahas nih. Kira-kira potensi apa saja yang sangat menarik yang ada di kabupaten/kota yang bisa dikelola oleh TBM? TBM, tapi akan kita bahas nanti nih, Mas Igun. Ya, setelah jeda, jadi pastikan Anda, pemirsa Sultan TV, untuk tetap bersama kami di talkshow Bincang Hari Ini. Dan untuk Anda yang mungkin mau bertanya-tanya dengan Mas Igun mengenai taman bacaan masyarakat. Uh, yang mungkin saat ini uh, cukup banyak sebenarnya. Tadi disebutkan ada ratusan lebih ya. 700, 700 lebih. lebih gitu. Dan mungkin mau bertanya bagaimana mengelola TBM yang mungkin ada di daerah anda supaya bisa jadi lebih maksimal kebermanfaatannya untuk masyarakat. Nah bisa layangkan pertanyaan ya di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV dan kita akan kembali usai jeda. Pastikan anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.